Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innamal hayatud dunya la'ibu wa lah. Wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum Wa la yas'alkum amwalakum In e yas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrijakum Allahu Akum, ha antum ha ulah itu doa litum fiku fi sabillillah. Wamilkum mayyabukhal, wa mayyabukhal fa inna ma yabukhalu an nafsi. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara Wa tawallaw yastabdil la yakunu amsalakum Para jamaah, Alhamdulillah Pagi ini bacaan surah Muhammad sudah selesai Insya Allah kita besok pindah surah baru yaitu surah al fatih surah yang ke-48 tiga ayat terakhir dari surah Muhammad yaitu ayat <tuh> berapa? 36, 36. 36 37 38 Ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamal hayatud dunya sesungguhnya kehidupan dunia maksudnya ai al-ishtighalu fiha orang yang terlalu disibukkan dengan masalah keduniaan. Itu perlu ingat, perlu tahu bahwa itu adalah laibu walahul. Hanya permainan dan senda gurau. Artinya apa? Bukan hidup yang hakiki. Hidup hakiki adalah untuk akhir, akhirat. Hidup di dunia ini seakan-akan hanya main kalau istilah di Indonesia itu panggung sandiwara ketika dia itu berperan sebagai raja anak buahnya disadui kabe pungpung pungpung -pung peran kuasa tapi begitu sandiwananya selesai kebernya sudah ditutup ternyata dia kebagian kora-kora ya di belakang panggung dia kora-kora padahal tadinya itu di depan penonton kayak kaya o kayak kaya o itu apa yo 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 o. Nah, itulah hidup katanya hidup gitu ada yang model itu icu ruyu, ruyu eh tahu tahu dalam waktu yang relatif singkat tahu tahu menjadi kuning kering kerontang bisa kan bisa atau sebaliknya tadinya itu nggak punya duit sama sekali bahkan sandal aja nggak punya sampai nyeken. eh tahu tahu dalam waktu yang tidak lama pas dapat apa langsung suke tapi kadang-kadang kaget ini ya. karena kaget lalu ada kata-kata kiri <guluh> kaget nah yang yang enak itu hidup ya tenang lah cawong la walahun inna hayatu dunya <-tuh> la ibu walahun wa minu jika kamu itu beriman dan bertakwa Allah kepada Allah bertakwa kepada Allah wazali min umuril akhirah nah, itulah yang termasuk persoalan-persoalan akhirat nah, kalau sudah persoalan akhirat biasanya ada hubungannya yuktikum ujurakum Allah akan memberikan kepada kamu ujurukum pahalanya. Jadi setiap tingkah lakunya itu ada pahalanya. Jadi kalau jenengan termasuk orang yang beriman, beriman dan bertakwa, setiap langkah dari rumah apa? menambah kepahala, mengurangi dosa dan sebagainya. Terangkat derajatnya tikum ujurakum wala amwalakum dan Allah tidak minta harta kalian jami'aha semuanya enggak yang diminta adalah bal az zakatu al mafrudatu fiha hanya yang sudah kena zakat saja dan semua har apa dan harta itu tidak semuanya kena zakat Syaratnya sudah sampai senisop. Jadi sebetulnya tidak perlu tanya. Ya. Orang kebun sari itu sebetulnya nggak perlu tanya Pak bagaimana saya kemarin itu dapat waris sekian miliar. Zakatnya berapa? Jangan tanya gitu. Berarti nggak ngaji itu. Atau ngajinya ngantuk itu. Ya. Harta itu baru kena zakat itu satu sudah mencapai senisop dua sudah dimiliki satu tahun jadi kalau baru dapat waris belum belum kena zakat nanti kalau sudah dimiliki dan dinikmati selama satu tahun nah sebagai rasa syukurnya bayar zakat itu pun rata-rata zakat itu berapa dua setengah persen saja seperempat puluh katanya rasul kepada para sahabat pada waktu itu harta kamu emas yang kamu miliki tidak kena zakat kecuali sudah mencapai 20 miskol nah, kalau sudah mencapai 20 miskol maka zakatnya seper apa setengah miskol jadi kalau 20 miskol zakatnya setengah miskol berarti berapa? seperempat puluh ayo jenengan mungkin masih mikir ya nah, saya langsung sudah seperempat hmm. puluh itu namanya dua setengah persen rata-rata itu kecuali apa namanya harta tertentu hmm. seperti apa seperti panen ya panen itu juga memang ada ada bedanya orang yang panen apa namanya artinya hasil sawah atau perkebunan itu nisoknya uh, nisobnya cuma sedikit yaitu sekitar 800 kg beras atau 1200 gabah kilo 1200 kg gabah. Nah, uh, itu memang zakatnya setiap kali panen jadi tidak nunggu satu tahun setiap kali panen dan yang dikeluarkan itu antara 5 atau 10 persen seper 20 atau seper 10 kalau airnya tadah hujan nah, maka zakatnya 10 10 persen kalau diairi dan harus bayar ke irigasi hanya 5% tapi rata-rata zakat itu 2,5% kos-kosan itu hampir sama dengan punya sawah itu jadi setiap nerima kos-kosan kalau sudah sampai 8 juta atau berapa jadi kalau 800 kilogram beras sedangkan satu kg beras anggap 10 ben gampang ngitungnya berarti kan 8 juta. Jadi kos-kosan atau punya rumah dikontrakkan minimal 8 juta itu kena zakat dan zakatnya setiap kali nerima itu. nerima apa namanya? kontrakannya. Oh, tapi rumah saya kecil jadi kontrakannya cuma empat juta. dikontrakan berapa tahun? Dua tahun ya, ya itu. Setiap dua tahun setiap lima kontrakan apa namanya bayar zakat. Kok angil gitu Pak Besol? Es Enak nggak punya rumah. ya jangan, <guluh> <guluh> jangan mutungan gitu. Ya. Takon sebentar rancang sudah kok. Ya. Tapi takon itu jangan. Kontok. ya Pak katanya ini sebentar lagi ini ada poso apa namanya tiga hari sembilan sepuluh sebelas, iya kalau mau silahkan tiga hari. Tapi ada juga keterangan katanya hanya dua hari sembilan sama sepuluh, ya tidak apa-apa. Jadi asu'a sama asuro berarti Jumat sama sama Sabtu. Loh, tapi juga saya dengar katanya cuma sepuluh saja, asurok saja, ya satu hari. Nah, lalu diteruskan, Pak, bagaimana saya kalau nggak poso? Kan cuma sunnah. Langsung tak omongin, oh cok takon to, <laughs> oh cok takon wai, oh, Ini sudah mikir dalilnya tahu-tahu ya apa pak kalau saya nggak posong cuma sunnah nggak usah takon hmm? Nah, kemisnya ya, boleh saja kemis kemis nah, kemis jadi ketika kan sabtu kan ya ya terus selalu dibarengi dengan jumatnya jumat sabtu Ya Pak kalau dengan yang tiga itu bukan minggu tapi kamisnya. Monggo. nggak apa-apa. Nah, tapi yang Kamis tadi itu apa namanya? Kamis. Kamis. Jadi saya besok mau poso karena hari Kamis. Terus besoknya lagi saya mau besok mau puasa besok bukan karena hari Jumat, bukan. Nah, karena tanggal 9 Muharram. Besoknya lagi saya mau besok mau puasa besok karena tanggal 10 Muharram. Hmm. Nah. kemisnya sama sama niat kami sama Muharram boleh. Yeah. Tapi ya itu pokoknya jangan diteruskan. Bagaimana saya kalau enggak? <tosan> <tosan> Innamal hayatud dunya la'ibu walahu wa in minu wattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alukum amwalakum. Jadi Allah itu tidak minta harta kita kecuali yang kena zakat saja. Iyas Jika dia Allah minta kepada kamu harta kamu, fayufikum kemudian memaksa kudu dikeluarkan. Yubalir fitolabiha fayufikum Fayufikum itu ada yaknya lalu karena hilang sebagai jawab. Yubalik fi tolabihi memaksa memintanya itu secara paksa. Tab kalian pasti akan kikir bakhil. Wajukrid abu Dan orang yang bakhil tadi itu akan mengeluarkan al bukhla mengeluarkan sifat bakhilnya aduhonakum dalam kedengkian aduhonakum kedengkian kalian lidinil islam terhadap agama islam ada orang itu kena kewajiban kelihatannya apa dengki gak seneng ada adan hadan lagi loh cocok ngono ya nanti sama mereka diseltek kapok itu ya Ya kalau masih nantak nanti ya sudah nantak nanti saja Wong. Allah itu kan memang memberi tenggang waktu. Zuhur itu tiga jam, boleh di awal boleh di belakang boleh, pokoknya nggak sampai keluar waktu. Tapi memang akan lebih bagus kalau di awal. Karena apa? orang sholat di awal waktu itu ketok sekali kelihatan sekali orang itu sungguh-sungguh gitu ya memperhatikan apalagi belum adzan sudah wudhu sudah gini wah itu penilaian beda dengan yang sudah setengah telu sih Arab Arab apa rek? sholat tuhur loh sama ini loh kan masih ada gitu ya kan masih ada tuhur kan masih 20 menit lagi Oh, gitu ya? Iya, 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 ada tenggang waktu. Itulah kebijaksanaan Allah. Duhur sekitar tiga jam, asar waktunya itu sekitar tiga jam, maghrib hanya satu jam delapan menit. Isya sembilan jam, jadi isya itu sembilan jam. Waktunya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di belakang. Subuh satu jam enam belas, sekitar itu rata-rata itu satu jam 16 menit ini kan tadi jam berapa jam 4 berapa 19 ya nanti habisnya itu mesti jam 5 19 tambah tambah 6 16 menit sudah berarti setengah naman berapa ini? itulah perlunya orang belajar hitung-hitungan ya, pada waktu SD itu. Kalau jenengan merasa utang budi kepada guru yang ngajari hitung hitungan, ya di Fatihah. atau secara umum aja. Secara umum jenengan ya setiap hari fatihah kepada gurunya, baik guru nah, ya guru ngaji alibat taksa, guru satu tambah satu berapa? Satu tambah satu berapa? Dua. Yeah. Hmm. saya usaha kalau bisa setengah tiga, tapi tadi agak agak terlambat. Saya kadang-kadang merasa izin jam tiga masih baru Fatihah kepada guru itu saya kadang-kadang merasa izin. Kalau bisa itu setengah tiga sudah jam dua sudah Fatihah nanti yang lain nah, tapi sebelum guru orang tua oh, orang tua tetap orang tua ya. terus jadinya kan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa uh, ilahadroti ibu bapak gitu nggak apa-apa gitu. kalau saya ibu bapak itu tak ulang ping telu khususon uh, ruhi ummi abi ummi abi ummi abi tak ngono no hmm. gitu dan insyaallah orang itu kalau birrul walidain kalau orang itu taat kepada kedua orang tua anaknya nanti akan taat anaknya berarti kalau dibalik kalau jenengan sekarang sering di ditentang sama anaknya jenengan segera istighfar itu berarti jenengan dulu rodok rodok sama orang tuanya jadi jangan hanya menyalahkan ini ada beleng cilik tak gede gede-gede cilik namanya gak iso jangan-jangan segera, segera jenengan baca fatihah kepada kedua orang tua yang dulu mungkin sering jenengan sakiti hatinya gitu dan alhamdulillah sini istifarnya itu biasanya, biasanya pakai yang astagfirullahaladzim liwa liwa Ya, nah, itu saya lihat setengah lima ini. Jadi setengah lima orang kebun sari bareng-bareng apa mohon ampun kepada Allah dan untuk kedua. Tapi yang yang sholat ke masjid yang enggak yo belum tentu ya. Wong oh, kadang kadang-kadang assalamualaikum assalamualaikum langsung ngingsing ditoleh itu teh. Ini padahal belum diminum. Iyas al kumuha fayufikum wa wayukhrid al bukhonakum antum ingatlah ha itu ingatlah antum kamu ini katanya ya Haula ula orang-orang ya. kamu ini adalah orang-orang tudauna -orang. litumfiku fi sabilillah kalian itu diajak diseru untuk menginfakkan Hartanya di jalan Allah. Allah. Mafulido alaikum. Yaitu apa-apa yang telah diwajibkan kepada kamu. Apa tadi yang wajib apa? Zakat. Selain zakat itu nanti sunnah. Ada yang rotok mambu-mambu wajib. Mosok ada hukum mambu-mambu pak besok. Ya agak mirip, ya, mirip agak mirip ke wajib apa infak kepada kedua orang tua yang orang tuanya itu nggak mampu. Jadi orang kalau masih punya bapak ibu yang nggak mampu itu hampir wajib untuk infak. Jadi kan bisa lihat di dua ratus berapa lima belas Al-Baqarah pakai wahau apaan enggak pakai itu Ya yes. yes. nakamada madhayum fiqul ma min khair falil walidain itu Mereka akan tanya kepadamu Rasul tentang siapa yang perlu diinfaki katakanlah jika kamu mau menginfakkan hartamu pertama yang diperhatikan adalah kedua orang tua itu Allah itu yang bilang itu Allah 215 Al-Baqarah loh orang tua saya itu ada di Buton Pak Pesol oh berarti itu Pak Musin itu ya jenengan transfer kenapa ya sulitnya ndak ada, ada transfer loh tapi orang tua saya nggak punya rekening suruh buka ya kan jenengan kan pu mungkin punya adik di situ, punya Mbak Yu. Ah, Mbak Yunya itu, tolong, anu, ibu, gawe no buku tabungan, biar nanti kan saya kalau punya rezeki di Surabaya langsung tak transfer. Setelah dilihat transfernya, cuma saya ketemu. <laughs> Aduh, itu masuk angin ini. Saya ketemu di di apa? dikirim ke Sulawesi. Tetapi nah, daripada tidak, apa-apa. Dan seumur orang tua sudah seneng dengan pemberian anak yang sekian. Orang tua itu seneng loh, kalau diberi oleh anak itu. Ya. Walaupun semua suatu ketika nggak perlu, kalau di kayak itu seneng. Nah. Ibunya itu kadang-kadang ditanya, ditanyakan sama yang kecil yang ada di Kalimantan. Oh, anu pulsanya habis, tak kirimi. Uh, itu katanya sudah seneng, walaupun cuma sekat. Ya, yeah. nah sekarang jenengan kepada orang tuanya ya cobalah hmm. untuk menyenangkan. Jangan di apa? Jangan di di dewe. Ya, sesekali orang tua seneng-seneng orang tua itu dikirimi anak itu, diberi anak itu. Orang tua termasuk muradwa, betul? Jadi orang tua itu termasuk muradwa. Karena muradwa itu pernah berbuat sesuatu yang sangat baik kepada kita. Yaitu apa? Anaknya dikenok cilik-cilik di no, di sekolah no, di nih baju. Ya, setelah gede hanya ditukar dengan dengan apa? Tetel. <tuh -tuh. Ben lengket itu kan. Ya, dilamar hanya pakai leng anu, tetel. Wis saking dari bagusnya. makan nah, maka jenengan setelah punya istri ya murutuwonya juga diiling. Orang tua angkat termasuk juga, tapi seumuman itu di ranking yang mesti nanti di bawahnya lagi. Orang tua asli artinya orang tua kandung, orang tua murotowo, muro muro, lalu Tua terus termasuk juga orang tua angkat. Sebetulnya ada yang masuk ke situ juga, guru-guru itu orang tua loh, ah, guru itu orang tua. Jadi kalau jenengan menganggap saya ini gurunya, berarti jenengan itu anak saya, ya? anak, anak saya kayak Pak Musin, dia. orang tuanya kecil, kecil, nggak apa-apa. Berarti kita ini sak keluarga berarti, nasi ya, sak keluarga. Ha antum, ha ulai, itu tapi, apa katanya, "Faminkum"? Maka, sebagian dari kalian, "Maya Behol," ada orang yang bakhil, sudah uh, disuruh mengeluarkan zakat itu, loh, yang hanya dua setengah persen bulat. "Ya bakhil. padahal "Wamaiya Behol", "Faidnama, ya barang siapa yang bakhil, siapa barang siapa yang kikir. Maka, sebetulnya kekikiran itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan kata-kata bakhil ini, katanya, yukolu bahilah aleh wa anhu." Jadi, muta adinya itu bisa pakai aleh, bisa pakai an, anhu. Artinya, huruf jer, jerma jerma majrur itu muta adih. Padahal wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Annafqatukum nafaqatukum dari pembelanjaan dari infak kalian. Allah sebetulnya tidak butuh kepada infak kita. Tetapi wa antumul fuqara. Tetapi kalianlah yang butuh ilaih kepada Allah. Fukoro itu butuh. Jadi kita ini butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Wa in tatawallau. Jika kalian berpaling. Anto atihi. Dari ketaatan kepada Allah. Yastabdil. Bisa saja Allah mengganti kalian dengan kaum yang yang lain artinya kalian dibinasakan ganti yang lain gampang saja Allah innama amruhu ida aradu syai'an kulalahukum fayakum ayya ja'alukum badalakum nah, ayya ja'alahum badalakum Allah menjadikan mereka sebagai ganti kalian summa la yakunu amsalakum kemudian mereka tidak seperti kalian. Artinya kadang-kadang ada pengganti kita itu yang lebih apik dari kita. Fit an ketimbang atau dari berpaling dari ketaatan. Enggak. Ban bal mutiina lahu azza wajalla. Bahkan orang-orang tadi adalah orang yang taat kepada Allah berarti kita usahakan selalu taat kepada Allah supaya Allah nanti sayang sama kita supaya Allah itu nanti senang sama kita kalau sudah senang, wena ya. dan itu mudah mudah solat itu hanya berapa tiga sampai lima menit setelah itu silahkan kerja yang lain tapi perhatikan yang hanya sekian ini bahkan ada ajakan solat isya semua yang diperkirakan itu empat menit lalu diajak marilah sholat insya yang hanya empat menit ini kita nikmati jadi pada waktu sholat itu merasa nikmat berhadapan dengan Allah berdialog dengan Allah artinya dilatih gitu-gitu dilatih bukan nanya wur wur, wur 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 assalamualaikum assalamualaikum langsung apa namanya dolek kacang jangan ya jadi tambah lama kita hidup ini tambah api tambah api dan itulah yang diharapkan oleh Allah katanya ayat 2 surah surah 67 apa 67 itu Hah? al mulk surah al mulk ayat 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asanu amala jadi Allah zat yang mematikan dan menghidupkan untuk menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? luakum, ayyukum asanu amalah. Wa azizul wafur Dialah yang Maha perkasa, Maha pengampun. Itulah materinya.